Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPAIK, Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada substansinya sudah cukup lama dan secara resmi diterbitkan dengan SK Rektor tahun 2002 dengan nama Lembaga Kajian Islam LKI. Lalu kemudian berkembang bersama waktu, terbit SK Rektor 372 nomor 2018 tentang Kampus Islami. Nah, harapannya kita ada tiga bidang, yaitu bidang pengkajian dan penelitian, pengkaderan, dan Kampus Islami. Dan tentunya menciptakan Kampus Islami ini perlu kerjasama dan kolaborasi semua stakeholder. Karena itu SK Rektor terbaru diterbitkan tersebut untuk menciptakan suasana Kampus Islami dengan poin-poin berikut, yaitu komitmen untuk sholat berjamaah, menciptakan kampus tanpa rokok, miras, dan narkoba. Ada juga etika, berkomunikasi, pergaulan, berbusana, bagaimana berseni dan berkebudayaan, dan etika belajar tentunya. Dan tentu pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyahan ini komprehensif, integral untuk semuanya. Dari sejak pimpinannya, direktorat, sampai kemudian dosen-dosen, tendik, dan para mahasiswa. Dan including tentunya lembaga-lembaga, ortom, dan penghuni asrama. Melaksanakan Al-Islam Kemuhammadiyahan bukan hanya menjadi tanggung jawab LPPAIK, tapi semua stakeholder yang ada di institusi ini. Dan sebagai bentuk pengembangannya, selain sudah terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran di kelas, AIK mengadakan pengkajian dan penelitian, termasuk juga dalam KKN dan pengabdian masyarakat, semuanya berbasis AIK. Dan tentu kita secara eksternal bekerjasama dengan PWM DKI mengadakan halaqah tarjih, lalu mengadakan juga kajian literasi Islam untuk menciptakan wawasan yang lebih luas. Selain ada seminar-seminar keislaman dan kemuhammadiyahan. Dan pembinaan Al-Quran dilakukan melalui BBQ. Demikian juga kita bersyukur di kampus ini menerima para penghafal Al-Quran. Ada beberapa kebijakan melalui SK Rektor juga tentang beasiswa tahfidz Al-Quran. Diharapkan para penghafal Al-Quran diucapkan selamat datang di kampus ini dan juga bisa membina diri dan memacu prestasi teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan dengan tagline Kampus Islami yang sama-sama kita ingin ciptakan bersama, kolaborasi semua pihak bisa betul-betul melaksanakan cita-cita menciptakan Kampus Islami dan berkemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.